Akibat belum difungsikannya Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Untia di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, maka pangkalan pendaratan ikan PPI Potere menjadi penyangga utama bongkar muat perikanan di Kota Makassar. Kepala PPI Potere Makassar mengungkapkan PPI Potere merupakan wilayah bongkar muat perikanan bertipe D atau pelabuhan pendaratan ikan yang memiliki batas ukuran kapal hingga 10 gross ton. Sementara PPN Untia diklaim dapat melayani 300 kapal mulai ukuran kurang dari 5 gross ton hingga di atas 30 gross ton dengan produksi perikanan sebesar 1.680 ton per tahun. Enggannya para nelayan berpindah dari PPI Potere ke Untia menurut Abbas karena para nelayan penangkap ikan maupun pemborong yang datang dari sejumlah daerah sudah nyaman beraktivitas di pangkalan pendaratan ikan PPI Potere, apalagi masyarakat sudah lebih dulu mengenal PPI Potere dibandingkan Untia. Karena itu Abbas berharap pemerintah memberi perhatian terhadap potensi pelabuhan Nusantara Untia dan fasilitas pendukung di Potere agar pangkalan perikanan di Makassar dapat berfungsi dengan baik. Ke depan nanti memang kita ini sebagai di PPI Potere ini sebagai penyangga utama dari operasi pelabuhan perikanan di Untia ke depan ini. Jadi untuk masalah pengurusan-pengurusan administrasi kapal itu memang yang di atas 10 gosong itu diarahkan untuk di Untia, tetapi untuk pembongkarannya itu masih tetap di sini. Setiap harinya PPI Potere dapat melayani hingga ratusan kapal berbagai ukuran yang datang dari berbagai daerah di Sulawesi dan Kalimantan dengan hasil tangkapan ikan laut mencapai di atas 40 ton per hari. Rina Ardin, Abdullah Rerang, TPRI, mewartakan.